baik yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Mana jiwa-jiwanya Indonesia? Sudah siap untuk digoyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella yang Anda saksikan ini adalah salah satu SMP yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Desa Ulu Danau, desa paling ujung yang berada di Sumatera Selatan. Secara umum sekolah ini sama seperti sekolah SMP pada umumnya, sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, cuman ya mungkin sedikit sedikit bedanya karena ini mungkin berada di seputaran gunung, nah, mungkin keadaannya akan lebih dingin gitu. Ya sebenarnya SMP itu atau sekolah itu apapun bentuknya yang enggak masalah sebenarnya kan, cuman yang terpenting dari sekolah itu adalah bagaimana sekolah itu bisa menelurkan atau bisa memberikan edukasi yang benar-benar kepada anak-anaknya sehingga nanti menelurkan generasi-generasi muda yang mampu mengisi kemerdekaan dengan baik, ya, dengan ide-ide kreatifnya, dengan kemampuannya untuk memajukan bangsa Indonesia. Cuman memang di Indonesia, ya mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin juga merasakan ada apa, ketidakseimbangan. Mungkin sekolah ini bagus, sekolah ini infrastrukturnya memadai kayak itu kan, cuman ada sekolah-sekolah yang ya gedungnya amburadul gitu kan, ya seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah seperti itu kan. Cuman memang uniknya Indonesia itu ya seperti itu, kadang-kadang yang biasa-biasa aja itu mungkin prestasi siswanya itu kadang-kadang lebih menonjol, ataupun nanti output dari sekolah itu akan bagus itu kan. Ya cuman itulah, semangat terus untuk kita sebagai generasi muda, terus kembangkan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi dengan adanya video ini, ini adalah untuk bagaimana wajah pendidikan Indonesia saat ini. Semoga di nantinya hari ulang tahun Indonesia yang ke-74, Indonesia akan lebih baik, pendidikan Indonesia akan lebih baik, sehingga nanti akan menelurkan orang-orang cerdas yang mampu memberikan berkontribusi, memajukan, mensejahterakan, rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.